Selamat bergabung bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA. Program Sarjana Manajemen STIE IPWIJA menerima mahasiswa baru dari lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat dari semua jurusan serta mahasiswa pindahan dari berbagai jurusan. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE IPWIJA memberi kesempatan kepada lulusan sarjana dari berbagai jurusan untuk mengembangkan diri menjadi SDM yang lebih unggul, kreatif, inovatif, dan produktif. Pendirian institusi IPWIJA berlandaskan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 D/0/1993. Pendaftaran diri di kampus IPWIJA sangatlah mudah. Calon mahasiswa bisa mendatangi kampus IPWIJA dan mendaftarkan diri di bagian registrasi dengan didampingi oleh staf kami. Pendaftaran dan informasi yang lebih lengkap juga dapat diakses secara online melalui pmb.stieipwija.net. Kampus IPWIJA terletak di kawasan yang sangat strategis, dekat dengan fasilitas gedung wisuda, sarana rekreasi, sentra perbelanjaan, hunian modern, dan juga pusat industri bisnis yang prestisius. Hal ini tentunya memberi peluang kepada para mahasiswa yang ingin terjun langsung ke dalam dunia kerja dan wirausaha. Kampus IPWIJA Cikes dapat diakses melalui 4 jalur utama, yakni arah barat, utara, selatan, dan timur. Dari arah barat melalui jalan alternatif Cibubur Cilengsi. Dari arah utara melalui jalan raya Gunung Putri dari arah Ciangsana. Dari arah selatan melalui jalan raya Letda Nasir dari arah Cikes. Dari arah timur melalui jalan alternatif Cibubur dari arah Cilengsi. Kampus IPWIJA Cikes adalah salah satu cabang STIE IPWIJA di Indonesia, di mana kampus utama terletak di Bapi, Jakarta Timur. STIE IPWIJA Cikes sebagai institusi pendidikan yang berkualitas siap mewujudkan masa depan masyarakat Indonesia yang lebih cemerlang. Kegiatan belajar mengajar perlu didukung dengan fasilitas penunjang yang lengkap. Oleh karena itu, IPWIJA berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dengan standar terbaik bagi seluruh mahasiswa dan tentunya dosen pengajar dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Saya mahasiswa beasiswa bisnis tahun angkatan 2015. Setelah mendapatkan beasiswa ini, saya mendapatkan tambahan soft skill untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Saya memilih melanjutkan pendidikan S2 di IPWIJA karena pelayanannya bagus, lokasi strategis, dan standar keilmuan yang terdapat di program studinya juga up to date, yang pasti membuat saya lebih termotivasi lagi. IPWIJA keren. Dengan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, setiap mahasiswa dapat berkonsentrasi lebih baik untuk mengembangkan dirinya dalam lingkungan pendidikan IPWIJA, baik secara akademik maupun non-akademik. Institusi pendidikan yang berdiri sejak tahun 1993 ini merupakan inkubator SDM yang mandiri dan wirausahawan Indonesia. Usaha.
strategi ilmu ekonomi di Wija memiliki satu kekhususan ya. Banyak alumnus-alumnus dari Wija yang saya tahu punya kualitas di dalam berbagai job yang mereka geluti kemudian. Oleh karena itu saya pastikan bahwa saya masuk di Wija untuk mendapatkan pengetahuan pada strata S2. Nah itu alumni kita juga kita bekali bagaimana memasuki pasaran kerja, bagaimana memasuki dunia bisnis, bagaimana menjadi pemimpin di tingkat ASEAN Economic Community, yaitu di pasaran Asia Tenggara. Tip Wija, pilihan generasi cerdas.